Oke teman-teman, ini datang lagi Safari Dharma Raya UPL ya, yang kelas super eksekutif ini dari Jogja. Mas, cemil-cemil buat di jalan. Ya, siap. Ya. Sekitar jam setengah satu akhirnya saya tiba di tujuan, yaitu Terminal Tirtonadi Solo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Bismania, kembali lagi di channel Arwah Akap nih ya. Oke, pada kesempatan hari ini merupakan part kedua dari trip edisi spesial bulan Ramadan ya. Kalau yang part satunya itu kemarin, bukan kemarin sih, tadi barusan saya baru turun dari bus Sugeng Rahayu dari Cirebon menuju Terminal Tirtonadi Solo. Nah, sekarang saya dari Solo ke Semarang. Kayaknya mau naik ini aja nih, teman-teman. Yang udah parkir tuh. Bus Safari Lux ya. Nah, ini cukup ngos-ngosan juga sih dari pintu timur ke pintu barat nih. Jauh banget, sumpah. Aduh. Oke, untung aja tadi udah sahur. Tadi tuh saya turun dari Sugeng Rahayu sekitar jam setengah satu. Terus jam 3 saya sahur. Dan sekarang jam 3.50 saya mau lanjut ke kota perantauan saya, yaitu Semarang. Oke, ikutin terus yuk teman-teman videonya. Dukung terus channel Arwah Akap dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, ikutin terus yuk teman-teman. Oke, teman-teman. Akhirnya saya berubah pikiran ya. Ini saya jadinya menggunakan PO muncul. Dengan kelas patas, tapi dia toilet ya teman-teman. Tujuan Solo Semarang. Semarangnya itu terakhir Mangkang. Kalau nggak Mangkang, Terboyo ya ini. Ya ini sekitar 7 menit lagi diberangkatkan ya teman-teman. Jam 4 kata sopirnya diberangkatkan. Ya ini untuk review eksteriornya. Dia menggunakan sasis Hino ya, dan dibalut dengan bodi Legacy SR1. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk aja yuk. Kita lihat interiornya. Wah, WD-nya apa dong? Nah, oke teman-teman, ini untuk di bagian interiornya ya. Nah, ini meskipun dia kelas patas, tapi dilengkapi juga dengan toilet. Ini unik ya teman-teman. Dia jarak pendek tapi menggunakan toiletnya. Beda sama yang di sebelahnya. Tadinya saya mau milih yang Safari itu tuh. Cuman berhubung waktu diberangkatkannya lebih cepat bis ini, ya udahlah saya pilih yang cepat aja lah. Soalnya udah agak capek juga ini.
badan gak bisa diajak kompromi. Udah yuk kita tunggu waktu keberangkatannya. Sekitar 5 menit lagi, jam 4 sudah diberangkatkan. Ya kurang lebih estimasi memakan waktu sekitar 2 jam ya, Solo Semarang. Yuk ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, ini jam 4 lebih 10 diberangkatkan ya, telat 10 menit dari jadwal. Ya ini lepas dari terminal Tirtonadi, berjalan pelan saja sambil mencari penumpang. Ya maklum lah, soalnya ini kan jam paling pagi atau jam pertama ya. Ya oke teman-teman, ini sudah sampai di Tugu Kartosuro ya. Ini kalau ke kiri ke arah Klaten Jogja, sedangkan kita ambil lurus ke arah Salatiga Semarang. Nah ini merupakan penampakan tiketnya ya. Saya turun di Ungaran dikenakan tarif 35.000. Dan ini masih ngetem mencari penumpang di sekitaran Tugu Kartosuro. Thank you.
Nah, ini sekitar jam 5 lebih 15 sudah memasuki daerah Boyolali. Nah, ini mulai swos ya teman-teman. Soalnya bis di belakang sudah mulai mepet nih. Makanya langsung tancap gas. Nah, bis yang di belakang bis saya ini merupakan bis Safari Lux ya, yang tadi saya mau naikin. Semarang, Semarang. Thank you.
masuk terminal Tingkir Salatiga. Di sini lumayan banyak yang naik ya teman-teman. Ini ada 4 orang yang naik dari terminal Tingkir sini. Gak lama berhenti di terminal Tingkir, ini lanjut lagi kita lewat kota Salatiganya ya teman-teman. Jadi gak lewat jalan lingkar Salatiga. Nah, ini kalau ke kiri ke arah jalan lingkar Salatiga ya teman-teman. Dan ini merupakan gapura selamat datang dari kota Salatiga. Ya, ini hanya lewat saja di depan terminal Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, ini kalau ke kiri itu ke arah Magelang, Jogja. Thank you.
Saya ini melintasi objek wisata Dusun Semilir ya teman-teman, yang berada di Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, ini di sebelah kanan merupakan karoseri Laksana ya teman-teman. Oke, sekarang mulai memasuki Ungaran. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di tujuan ya. Di depannya terminal Cisemut Ungaran. Nah, itu dia terminalnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video trip report spesial edisi Ramadan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, mulai dari part 1 dan part keduanya. Jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.